Galurta Pak Haji Lutfi. Ini Pak Haji Lutfi anggota DPRD Kabupaten Subang. Juga dilanjutkan para kepala desa. Kalau belum tahu, ini adalah kepala desa Wanasari. Kepala desa Wanasari Bapak Tasman. Dilanjutkan dengan Bapak Kepala Desa Parigi Mulia, Bapak Dasmo Miharja. Ya, Bapak Kepala Desa Parigi Mulia, Bapak Dasmo. Dilanjutkan Kepala Desa Pandak Mulia, Bapak Momo. Dilanjutkan Bapak Kepala Desa Kosambi. Dilanjutkan Kepala Desa Sidajaya. Juga dilanjut dengan Kepala Desa Sidamulia, Desa Jati. Ya, masyarakat Cipunagara, sekali lagi perlu diketahui, nanti ini panggung penghormatan. Nanti ini kudanya terlalu kecil, ini ngadat. Tahan dulu mobil, kendaraan, tolong kendaraan ditahan dulu. Tolong kendaraan ditahan dulu. Ya, ini yang paling terakhir Bapak Kepala Desa nih. Kudanya juga marah-marah terlalu kebesaran ya. Tadi kekecilan. Aduh. Ya, alhamdulillah dengan selamat bisa turun Palura Jati. Luar biasa. Ya, hadirin yang berbahagia, silakan menuju panggung penghormatan. Pertama adalah Desa Tanjung. Bapak-bapak dari dewan. Inilah Igra Kecamatan Cipunagara. Silakan masuk. Silakan masuk. Ini Pak Camat. Adalah adik-adik Igra dari Kecamatan Cipunagara. Juga lanjut masih dari Igra Kecamatan Cipunagara. Ini pasukan dari Igra Kecamatan Cipunagara. Ya. Ini panggung kehormatan yang terdiri dari Bapak Kendaraan. Tepuk tangan untuk Igra Kecamatan Cipunagara. Igra Kecamatan Cipunagara, 30 kendaraan Pak Camat. Alhamdulillah. Mohon izin karena tidak kelihatan. Ya, dari Igra Igra Kecamatan Cipunagara, 30 kendaraan. Tepuk tangan buat Igra Kecamatan Cipunagara. Alhamdulillah ya. Dengan pimpinan dari KOK Bapak Aman Anwar Tahyo, Igra Kecamatan Cipunagara mengirimkan 30 kendaraan mobil hias yang diisi oleh adik-adik kita yang cantik-cantik, yang manis-manis, yang ganteng-ganteng. Ini adalah PAUD, PAUD Kenanga 3. Ya, PAUD Kenanga 3, terima kasih. Ini PAUD Kenanga 3 tadi udah lewat, Igra Kecamatan Cipunagara. Ini terima kasih, sudah lewat. Alhamdulillah, pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 ini, setelah mengadakan upacara, kita juga langsung mengadakan pawai pembangunan, yaitu khususnya untuk wilayah Kecamatan Cipunagara. Ini masih dari Igra RA Nur. Ya. Ada adik-adik Igra Kecamatan Cipunagara yang mengirimkan 30 kendaraan. Adik-adik yang manis, yang cantik-cantik,
calon-calon pemimpin. Inilah ya kebanggaan generasi-generasi dari Kecamatan Cibunagara. Adik-adik kita di bawah pimpinan Bapak Anwar Tahyo atau Kang Amai. Alhamdulillah pasukan Igra hampir selesai ya. Ini dari Nur Irfan Cibunagara. Nur Irfani Kecamatan Cibunagara, alhamdulillah sudah lewat. Lanjut dengan pasukan pengibar bendera Sang Saka Merah Putih. Dari pasukan pengibar bendera, adik-adik dari pasukan pengibar bendera, dilanjutkan ini arahnya ke Pegaden dari Parigi Mulia. Dari Jati belok kiri, silakan. Biar tidak macet kita lanjut ke Pegaden, putar balik dari Santiong. Ya. Silakan. Dari kendaraan untuk kendaraan silakan menuju Santiong karena perbatasan Cibunagara ada di Desa Jati yaitu kebetulan Dusun Talaga yaitu Kampung Santiong Babakan Benil. Silakan dilanjut. Kepada yang terhormat Bapak Ubay Subarkah, Bapak Haji Agus Maskur, Bapak Haji Lutfi, Bapak Haji Aceh Kudus, anggota DPRD Kabupaten Subang, inilah adik-adik kita pasukan pengibar bendera yang sebagai pembina yaitu Pak Dede. Aplaus buat Pak Dede yang telah berhasil membina adik-adik kita untuk mengibarkan Sang Saka Merah Putih. Ya, selamat datang. Selamat datang kepada adik-adik pengibar bendera ikut berpartisipasi dalam pawai pembangunan sebagai pasukan kedua dari pertama pasukan RA Kecamatan Cibunagara. Dilanjutkan dengan pasukan PAUD. PAUD Kecamatan Cibunagara ini gabungan. Ini gabungan pasukan PAUD. Ya, selamat datang pasukan PAUD, adik-adik kita yang cantik-cantik, juga pendampingnya ibu-ibunya juga yang caem-caem. Ini yang baju merah, yang baju kuning. Satu SD Guslah, satu SD. Ini adik-adik kita yang berkostumkan putih merah caem-caem. Ya, merah putih. Ini pasukan adik-adik kita dari Guslah 2 ya SD. Ini dari SD Cibunagara. Ini para sarjana ini. Pakai toga ya. Pakai toga, ini juga petani, ada yang mancing juga pancingan. Langsung dikawal oleh ibu gurunya, ini pasukan Angklung. Selamat datang adik-adik, terima kasih telah ikut partisipasi mengikuti pawai pembangunan Kecamatan Cibunagara dibina langsung oleh Ibu Teti selaku guru SD Tanjung 3. Ya, SD Tanjung 3. Ini atlet kita ini, atlet kayaknya atlet judo atau atlet gulat ini paling terdepan. Aplaus buat atlet gulat kita. Ya, para atlet ya. Lanjut, dilanjut juga masih tetap atlet-atlet kita. Ini juga yang dapat menali. Lanjut ini pasukan LKBB. Ya. Aduh, ini sangat cantik-cantik. Barisnya sangat, waduh, mantap. Pokoknya ini. Senyum dikit deh, senyum dikit deh. Ini ada kamera, ada kamera. SD Kenanga. Dilanjut Pramuka. Pramuka, terima kasih ini Kak Bapak Kepala Sekolah. Pak Memen, wah, ini pasukan Bora Barongsai ini. Kayaknya pasukan Pak Amai ini. Pasukan Pak Amai. Ini asli pasukan ngoblok ini, Pak. Ini Bineka Tunggal Ika bermacam-macam ini. Ini lanjut juga masih dari PAUD. PAUD ya. Dari PAUD. Kayaknya RA. RA mana ini, RA mana? Kosambi. Kosambi ya, terima kasih. Menuju panggung penghormatan. Pak Jono ya. Eta foto sah belah kalian, Tata.
Pilih Pak Camat terkenal aja foto belakangan kumisnya ipis sama. Ya, selamat datang adik-adik angklung dari Gusla 3, Wanasari dan Manyingsal. Ya, inilah Gusla 3 langsung dipandu dibina oleh Ibu Iis langsung. Ibu Iis, aduh. Gugus 3 masih Gugus 3. Ini Gugus 3 dengan Sisingaan SD Sangkuriang. Aduh, SD Sangkuriang langsung dibina oleh Ibu Rita Sugiarto. Ibu Rita. Ibu Sadaria, Ibu Sadaria. Ya. Ini kreasi dari anak-anak kita, Pak Camat, Pak Dewan dari SD Sangkuriang. Sisingaan, ini Sisingaan. Ibu Is langsung joget. Tenang di sawer. Ya. Sisingan langsung dibina oleh Gusla 3 itu Ibu Iis. Ibu Iis. Dilanjut. Dilanjut oleh SLTA. Ini rekan-rekan, aduh. Banget ada yang petani, ini Pak Camat merupakan kebineka tunggal ikaan ini untuk Camat mantap untuk SD Sangkuriang. Terima kasih, Dek. Jalan terus sampai Santiung Pakaden. Aduh. Lanjut SLTA. SMP 1. SMK 1. Oh iya iya, makasih. Sorak plus, sorak buat adik-adik. Menuju panggung kehormatan yang langsung lanjut yaitu Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Subang, Bapak Haji Agus Maskur, Bapak Aceh Kudus anggota DPRD Kabupaten Subang, Bapak Haji Lutfi, Bapak Camat langsung. Silakan lambaikan tangan buat Pak Camat. Tepuk tangan buat Pak Wakil Ketua DPRD. Ya, terima kasih kepada adik-adik semua. Ini adalah pasukan Merah Putih, Pak. UPK Cipunagara. Ini bukan lentenir, Pak. Ini UPK. Ini para ketua kelompok yang ada di desa, Pak. Anggotanya tidak dimasukkan, Pak. Para ketua kelompok yang ada di Kecamatan Cipunagara UPK. Ini mantap, ya, mantap. Tepuk tangan buat Pak Camat. Silakan, terima kasih kepada para ketua kelompok UPK Kecamatan Cipunagara. Ini adalah dilanjutkan Desa Tanjung. Ya, hasil tani. Berikut hasil taninya. Dengan posyandunya, terima kasih kepada Tanjung, Desa Tanjung. Ya, Ibu PPL terdepan. Ibu PPL, hidup Ibu PPL. Para inong-inong, ini hasil. Basmi kelowor, padinya apa kelowor? Ya, singkong dan lain sebagainya. Hidup Tanjung, hasil pertanian. Ini Tanjung, Desa Tanjung. Ini ya pakai kendaraan bermobil. Ini masih Tanjung. Oh, Kosambi nyelap. Kosambi, silakan. Terima kasih untuk Tanjung. Terima kasih untuk Kosambi. Para pejuang, ini para pejuang yang telah berjuang ini membuktikan. Silakan. Dan anggotanya ini para RT, Pak. Para RT yang ada di Desa Tanjung, Bapak anggota Hansip. Ini silakan mau perang apa? Ini bagaimana dengan pasukan mana perangnya? Pejuang. Oh, gitu. Ya. Halo. Diharap ini ya, Tanjung. Ini tembak-tembak, tembak. Ayolah. Apresiasi buat Tanjung, apresiasi buat Tanjung. Iya, wah. Dahat dapat Tanjung. Tembak. Kadesnya tembak kadesnya. Iya. Masukkan ke tank baja, masukkan. Aduh, pengkhianat bangsa harus dimasukkan. Antusias ini, aduh. Terima kasih kepada Tanjung yang antusias telah menangkap pada pengkhianat Tanjung. Silakan masuk tank bajanya, silakan sambil berjalan. Silakan tank baja sambil berjalan. Silakan tank baja sambil berjalan, silakan. Dilanjutkan dengan posyandu Desa Tanjung. Posyandu Kenanga 3. Ini ada balitanya ini.
ada anak yang kurang gizinya juga ada ini kayaknya Desa Tanjung. Silakan. Silakan maju aja, bajanya masuk. Teng bajanya silakan, awas jangan diarahkan ke anggota DPR itu teng baja. Bahaya nanti. Ya. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, terima kasih untuk pasukan tempur dari Desa Tanjung. Mantap ya Tanjung. Ini tim penilai dewan juri bagaimana? Silakan dewan juri yang akan menilai ya. Ini Posyandu. Ini Pak Bayi Sehat, Pak. Dari Posyandu. Oh, Kenanga 3 Bayi Sehat ini. Bayi Sehat dan anak kurang giginya ada. Ini anak kurang gizi. Ya, juga lagi lahir. Ini lagi lahir, bayinya keluar, Pak. Ya, itu bayinya keluar, bayinya lagi keluar, lagi lahiran, darahnya sampai berdarah-darah begitu. Yang melahirkan ini bayinya sudah sebesar apa itu? Aduh, ini bayi sehat. Penimbangan balita lah orang ditimbang, sehat seberapa kilo, naik turunnya. Penimbangan balita dilanjutkan penimbangan balita, jadi pakai ini nggak muat, harusnya pakai tonase ini. Penimbangan bayi ini pakai tonase. Detensi dulu, detensi. Ini sayang cuman mantrinya, Pak. Aduh, detakan jantungnya. 405. Oh, 405 detakan jantungnya. Normal ya, normal. Vitamin lah. Ya, silakan kasih vitamin. Dikasih vitamin supaya Pak Camat tahu ini di Posyandu kegiatannya ini Pak Ketua Wakil Ketua DPRD ini Pak anggota DPRD dari fraksi silakan ini dikasih kapsul dulu, dikasih kapsul. Iya kapsul. Ya. Pesan bayi balita mangga. Mangga ibu-ibu anu ngaduhan orang kali balita karena Pak Posyandu menang 3 anu aya di dusun Jogore. Ya. Silakan dilanjut. Silakan terima kasih kepada Posyandu Kenanga 3 ya. Ya, apresiasi buat Posyandu Kenanga 3. Ini hasil dari pertanian dari Desa Tanjung ya. Bermacam ragam hasil panen dilanjut dengan Desa Padamulia. Ini Padamulia dengan sisingaannya perlu diketahui oleh kita bersama juga Pak Camat. Ini adalah juara pertama di Kabupaten Subang lomba sisingaan, yaitu Desa Padamulia yang dipimpin oleh Pak Ade. Pak Ade, ya, lampaikan tangan buat Pak Camat dan anggota DPRD Kabupaten Subang untuk Padamulia. Bu Lurah, silakan, terima kasih. Melambai-lambai tangan ini gotong singa yang dipimpin oleh Pak Ade sebagai juara pertama di Kabupaten Subang. Ya, silakan ini Padamulia masih Desa Padamulia dengan hasil taninya. Padamulia sekali lagi ucapkan terima kasih dengan mobil perangnya masih Padamulia. Kang Anton naik kendaraan hias yaitu hasil bumi Padamulia. Lambaikan tangan terima kasih. Pak Amil Penai, terima kasih. Pak Sekdes Padamulia, ini adalah kreasi-kreasi dari Desa Padamulia. Urang sauyunan ngawujudkan Desa Padamulia yang herang, hegar, rapi dan caang. Terima kasih. Ini kendaraan tempur dari Desa Padamulia. Mantap ya. Ibu-ibu Majelis Taim dari Desa Padamulia. Padamulia tepuk tangan Padamulia. Majelis Taklim dari Desa Padamulia dilanjut. Dari Desa Parigi Mulia. Ini perlu diketahui oleh kita bersama SPG Desa Parigi Mulia yang sangat cantik ini. Alias Mbak Uji Suruji. Ya. Padamulia ini papa namanya dipegang langsung oleh SPG Desa Parigi Mulia, Pak Camat. Ini Ibu Uji SPG Desa Parigi Mulia, Pak Lurah. Aduh, Pak Lurah Parigi mana? Ya, terima kasih.
Pak Diki Mulia, ini ibu-ibu PKK, ibu-ibu kader dari desa Parigi Mulia yang dikawal langsung oleh Ibu Lurah. Ini perangkat desa Parigi Mulia, anggota LPM, anggota BPD, Kang Haji Uye langsung selaku driver dari hasil tani desa Parigi Mulia. Terima kasih Kang Haji Uye. Aduh, cina lamun lempang mah uing moal bisa, cina lantaran berat ku awak, kajenting uing jadi supir weh, cina gitu. Kang Haji Uye yang jawa yang nyupiran. Masih berlanjut Parigi Mulia, ada 4 kendaraan. Oh Kunir, oh dan dari belakang dari Kunir ya. Pondok Darussalam, aplaus dari anak-anak santriwan santriwati. Pondok Darussalam ya, Pondok Pesantren Darussalam, apresiasi. Apresiasi perlu diketahui ini Bapak Camat, Bapak Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD Kabupaten Subang. Ini anak-anak Pesantren Darussalam. Ibu Lurah, Babinkam, Bapak Dede ikut kawal, Bapak Sekdes. Ini pertama adalah SD Negeri Susupan Mulia 2 ya. Dari Desa Jati silakan lambaikan tangan menuju panggung kehormatan. Silakan lambaikan tangan dari Desa Jati.
Pak Lurah Jati, Bapak Ujang Wahyudin, Ibu Dihanap Rayap, Babinkam Desa Jati, Bapak Dede ikut ngawal. Juga ini kreasi anak-anak PAUD dari Desa Jati. Ini. Iya. Waduh, generasi-generasi kita ini Pak Camat menampilkan sisikan dari Desa Jati. Mantap. Ini kreasi dari anak-anak kita, PAUD Arrahim Kampung Sidang, menampilkan kuda singa. Iya. Sambil jalan kaset. Sambil jalan. Kuda singa. Iya. Sambil jalan. Anak-anak kita generasi-generasi dengan penarinya, dengan pemain singanya. Ini dari Desa Jati, masih tetap Desa Jati. Ya, lanjut dari SD, SD Siswa Pancuria 2 dari Jati. Silakan sambil jalan karena masih banyak di belakang. Masih belakang, banyak di belakang. Sambil berjalan ini anak-anak kita dari SD Negeri Susupan Mulia 2 menampilkan drum band. Ini drum band. Sambil berjalan ini, sambil berjalan karena di belakang masih ya. Ini dari menampilkan kuda singa. Dilanjut dengan staf desa dan kepala dusun dengan moto berbeda tetapi satu tujuan, bekerja sepenuh hati untuk membangun desa. Ya, terima kasih kepada adik-adik dari SD Susupan Mulia 2 yang telah menampilkan drum band, silakan lambaikan tangan. Yaitu dengan tema di balik kesuksesan ada seorang guru. Ini para guru yang ada di Desa Jati ini pintar dengan belajar, cerdas dengan mengajar. Di balik kesuksesan ada seorang guru. Selanjutnya para staf Desa Jati, para staf desa Jati, kepala dusun dengan moto berbeda tetapi satu tujuan, bekerja sepenuh hati untuk membangun desa. Selanjutnya pengurus BPD dan anggota dengan moto mengutamakan pelayanan, mengoptimalkan pembinaan, sukses melalui kebersamaan. Selanjutnya pengurus dan anggota LPMD dengan moto bekerja sama, kunci kesuksesan cepat, tepat, dan simpati. Ini adalah pasukan kuning, yaitu guru dan staf pengajar Desa Jati dengan moto pintar dengan belajar, cerdas dengan mengajar di balik kesuksesan dan seorang guru. Terima kasih. Ini adalah ibu-ibu PKK Desa Jati, angkat tangan. Ibu-ibu PKK Desa Jati. Ini juga pejuang, pejuang dari Desa Jati. Desa aman, keluarga nyaman. Wah, pasukan senjata nih Pak. Pejuang ini adalah benteng Desa Jati. Ini yang membentengi Pak Ujang nih, Pak Ujang Wahyudin. Terima kasih. Ini petani hebat, para kelompok tani, petani bermartabat,
petani sejahtera, bangsa berjaya. Ini adalah penghormatan buat pasukan. Aduh, buat senjata. Ini benteng-benteng dari Desa Jati, pasukan Luruhara ini. Linmas Desa Jati dengan moto waspada, tegas dan sopan. Desa aman, keluarga nyaman. Ya. Ini adalah Linmas Desa Jati pasukan hitam dengan senjatanya. Ya. Ini adalah petani hebat, petani bermartabat. Ini bersejahtera, bangsa berjaya. Ini para petani ya. Dilanjutkan dengan kelompok Karang Taruna ya. MUI Desa Jati. Aduh, kompak MUI na Karang Taruna, petani Karang Taruna Desa Jati, ini semua lengkap ya. Terima kasih. My Dollar dengan musiknya. My Dollar dengan musiknya, hari-hari kemerdekaan, lagu-lagu hari kemerdekaan diiringi ya. Ya, masih My Dollar dengan ayamnya ini, My Dollar. My Dollar dengan ayam putihnya. Tepuk tangan dengan hasil karya taninya, hasil buminya. Ini adalah Desa Kosambi. Desa Kosambi nyempil hiji. Desa Kosambi nyempil, dilanjutkan Desa Wanasari. Silakan lambaikan tangan untuk Desa Wanasari. Ini para linmas dari Desa Wanasari. Ada yang brewok ini. Ya, merdeka. Wanasari merdeka. Cipunagara merdeka. Subang merdeka. Indonesia merdeka. Cipunagara baranang. Hebat. Mantap Wanasari. Ini para kaur, para staf Desa Wanasari dengan pasupan Desa Cilemang. Ini hasil Wanawasi Desa Wanasari. Tutunggulan Desa Wanasari ya, masih tetap Desa Wanasari dengan hasil buminya. Ada pisang, ada kukuk, ada paria. Ngansim kuring mah melak paria teh gagal panen, pahit kabeh. Wanasari masih dipelak ya. Dilanjut dari Wanasari masih RA Al Istiqomah. Dari ini ada beberapa kendaraan dari Desa Wanasari, karena desa yang terujung dari sebelah selatan ini Wanasari, sehingga kendaraannya dengan penuh antayan untuk lanjut ya. Dilanjut ini Desa Wanasari masih tetap. Wanasari tetap. Ini kendaraan-kendaraan pembawa para staf dan pendukung dari Desa Wanasari. Silakan Pak Lurahnya ke depan untuk Desa Simpar. Ini lumbung padi. Ini ibu-ibu kalau belum tahu, ini lumbung padi ya. Indonesia kerja bersama. Lumbung padi Desa Tutunggulan, ibu silakan. Dengan Lisungna, yang Lisungna. Langsung ini ibu-ibu PKK dari Desa Simpar ya. Desa Simpar ini Guslah 4 cinta NKRI. Selamat datang untuk Guslah 4. Perlu diketahui nanti malam ada malam hiburan untuk pembagian hadiah dan lain sebagainya. Kita saksikan panggung hiburan nanti di kecamatan ya, kita joget bersama. Terima kasih kepada Guslah 4. Dilanjut masih Guslah 4. Gadis-gadis silakan. Siap Bupati, tolong motornya diputar aja ke sebelah kiri yang dari arah barat biar tidak macet. Silakan dilanjut aja untuk Wanasari Simpar. Palura
Pak Camat kelurahan nak mobil panjang sal. Ayah cereko. Yo ayah cereko nak mobil. Langsung panjang sal. Pasukannya kemana ya pasukannya panjang sal? Jangan tinggali pasukanan ayo. Kendaraan hiasnya belum kelihatan panjang sal. Ini alat dari Sida Mulia. Langsung seraku driver Bapak Madrokim. Waduh Sida Mulia. Ini panjang sal palurannya di mobil nih. Panjang sal ya, alhamdulillah bisa berpartisipasi Pak Lurah. Panjang sal. Ini masih dari panjang sal ya. Pasukan panjang sal, RH panjang sal, RA dari panjang sal, RA Anur. Panjang sal. Terima kasih buat panjang sal. Dilanjut Sida Jaya. Selamat datang Sida Jaya. Ini adalah dari Sida Jaya Pak Camat. Sida Jaya ini, Sida Jaya sudah masuk. Berikut mobil hiasnya. Dusun Sida Jaya, Dusun Subur Jaya, Desa Sida Jaya. Dengan pasukan bermotor, selain jalan kaki, kendaraan mobil, dua juga kendaraan roda dua, juga roda empat tadi. Ini adalah Sida Jaya, dilanjut dari belakang. Masih ada. Perlu diketahui nanti malam. Yang terhormat kepada tamu undangan dan para kepala desa, nanti kita setelah ini akan menuju SMK Cipunagara untuk pawai kendaraan. Pawai pembangunan tingkat kecamatan Cipunagara sekaligus dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Perlu diketahui nanti malam di halaman kantor kecamatan Cipunagara ada pawai apa ada hiburan ya. Ada malam hiburan. Ada malam hiburan. Sekarang tadi adalah para masyarakat yang jalan kaki, sekarang para inohong-inohong. Para kepala desa silakan menuju hidangan yang lokasinya di SMA SMK Kecamatan Cipunagara. Ibu nang ngiring, ibu-ibu nang ngiring jalan.